watak yang dimainkan dengan menarik, saya rasa Gibbs yang dimainkan oleh watak Randy. Sebenarnya saya tak sangka, saya paling risau masa nak casting Gibbs ni sebab saya tak nak dia just budak jambu yang macam poyo belagak, sebab Gibbs is a little bit more than that. Tapi so banyak yang kita casting tu, banyak yang dia sama ada dia memang betul-betul handsome jambu tapi dia tak ada karisma, atau dia ada karisma tapi dia tak jambu. So tapi Gibbs perlukan dua-dua sebab dia paling popular, awet semua nak tidur dengan dia. So saya agak pleasantly surprised, terpegun dengan cara Randy bawa watak tu lah. Saya memang ada point tu macam fikir, okay lah, as long as dia boleh berlakon and dia charming, okay lah. Tapi Randy bawa sesuatu yang lebih daripada tu lah. Casting tu saya bawa diri saya pun. Saya datang, just dia suruh berlakon, saya berlakon. Saya jujur dengan Abang Syamil, Abang Syamil saya first time berlakon. Dan time tu juga saya tanya, siapa hero? Dia cakap Randy Pangalila. Time tu saya macam, what the f***? Sebab kau dah lembik. Antara empat ni, antara empat ni, Kak Rana dengan Farah pun boleh juga. Farah boleh. Antara empat ni rasa macam paling rapat dengan saya kan, Gibbs lah. Kita dah tahu Gibbs tu macam mana, karakter dia macam mana. So paling senang nak ditiru Gibbs lah. Like, wow. Dibandingkan dengan dia ni, garang. Dengan tu Randy. Dan KJ yang fun-fun. Saya bukan orang macam tu, saya orang yang serius, cakap macam tu. So Gibbs lah. Siapa? Boleh tunjuk jawapan digunakan. Okay. Untuk Sofil lah, bukan saya lah, untuk Sofil lah, untuk penerbit Sofil. Eh, kenapa kena explain lah? Tak, takut pasal tafsir bahaya sekarang ni. Kalau ni suka saya KJ kot. Wow. Ya, KJ. Dia suka muka jawab. Oh, tak pegang-pegang kan. Tak pilih. Tak, basically, okay, kalau saya lah mengenali Sofil, dia akan cari orang yang senang target untuk dia. Tak rasa ke macam Sofil kalau dia target KJ, tak rasa ke KJ memang akan macam bising-bising? Yes, itu memang akan bising is satu hal. Tapi at least like kepuasan dia untuk menyenangkan kerja dia. Sebab Gibbs adalah seorang alpha. So bagi dia ada satu, okay, dia macam Gibbs dengan Troll ni, dia boleh nampak alpha dia. So walaupun Sofil ni dia ada gangster dia, dia ada orang kata rebel dia, tapi dia sebenarnya dia ada satu ketakutan yang di mana kalau aku attack alpha, saya rasa aku kena balik ni, aku tak akan boleh puaskan apa yang aku nak. Macam itulah. Siapa selamat ni? Patah tak ada cakap who's your daddy kan? Jangan buka, orang tak tahu tu. Tim je tahu, production je tahu tu. Yes. Oh, menarik. I would think that dua-dua orang akan jawab Ray. Kenapa Troll? Sebab kenapa dia memang senyum? I think dia in a way pun memang kat luar pun barely smile pun sebenarnya. Tapi kau candle sana senyum kat kawan. Gibbs, rasanya dia kenapa paling dia senang senyum sebab tu kita suka dia. Gibbs, I rasa dia nak control macho. I rasa muka senyum dia tak akan membuatkan perempuan cahaya pun. Dia macam macam dia bawa motor pun. Saya dia nak static kan tu? Okay. Itu bukan sebab dia tak senyum. Itu Ikmal susah senyum. Sebab karakter dia tak, cerita tu tak ada yang buat dia senyum. Patutnya tu Agit susah senyum. Agit saya ada senyum. Why? Why? Sebab Gibbs dia nak tarik perhatian perempuan dengan menari ni, perempuan akan suka. So macam Gibbs macam dia benda-benda dia kan gunung tarian asli tu lah. Tarian Zapin. Bukan, maksudnya dia gunakan skill tu untuk skill lah ya. Dia akan profesionalkan diri dia dengan benda-benda yang memikat hati perempuan.
macam menenek ni naik motor. Gibbs. Gibbs. Because money or because? Because money and also because I think Gibbs bila dia buat keputusan yang dia nak kahwin, dia akan sayang betul-betul the girl and he will give the girl everything. Dia se-player-player dia, biasanya player-player ni bila dia settle down dengan the girl tu, the girl tu ialah girl yang dia akan speaking paling sayang. Experience. Eh, tak ada aku tak ada.